Halo bos, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Ale bos. Kesempatan pada pagi hari ini, yaitu tepatnya pas tanggal 5 bulan Oktober tahun 2023, dan tepatnya lagi pas tanaman CMK Lulai ini usianya kurang lebih 85 hari setelah tanam. Dan aktivitas pada pagi hari ini seperti hari-hari kemarin ya bos ya, seperti biasanya. Alay lama tidak bikin konten karena memang sibuk ya, nggak sempat kesini. Dan panen ini hampir tiap hari bos ya. Semenjak usia 73 hari setelah tanam video yang kemarin, Alay bikin lagi yang sekarang ini, udah ada 1 minggu lebih baru bikin konten video. Itu tiap harinya panen bos ya. Tiap hari panen. Yang namanya panen cabai itu kan cabai merah keriting itu 3 hari sekali. Sedangkan di sini lahan ada 3 tempat ya. Di sebelah sana ada 1, 2 sini, yang ketiga sebelah sini. Dan pemetikan yang pertama itu hari ini, metik sebelah sini, besok sini, besoknya lagi yang sebelah sana. Nanti kembali lagi 3 hari, balik lagi yang awal ya. Jadi muter, jadi tiap hari ini kita panen. Dan nota kurang lebih tempat Ale ini kurang lebih ya 30-an ribu bos ya. Karena tempat Ale ini notanya nota kosong. Jadi bos itu kayaknya nggak pernah rugi. Karena apa? Setiap bawa panenan ya dibawa-bawa aja. Nanti di pasar itu lakunya berapa. Pokoknya kalau perjanjian yang dulu itu per kilonya yang penting dia bantu jual. Per kilo dikasih 2 ribu. Kayaknya kalau musim saat ini susah cabai, harga juga udah mulai agak naik. Biasanya itu nggak cuma ngambil 2 ribu, biasanya lebih. Ya itu hak masing-masing ya. Yang pasti keinginan petani itu barang dijual, nanti barang habis ya uangnya ada ya. Tapi ya harapan petani seperti itu. Dan harapan lagi ada barang ada uang, tapi tempat lain nggak seperti itu. Nota kosong dibawa dulu, lakunya berapa nanti baru dikasih nota belakangan gitu. Nah ini bos ya, jadi di sini catatan apa namanya panenan apa tanaman yang ini bos ya, itu semua ada di sini. Nah, dicatat di sini tuh. Terus sama yang ini, jadi tiap hari itu panen, tiap hari panen sama ini. Tiap hari panen. Kalau 1 ton ya udah lebih bos ya. Kalau mendapatkan 1 ton ya udah pasti lebih. Kayaknya hampir 2 tonan kemarin tuh kan. Ini ada istri Alay. Ini mama. Mama sehat mama? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Ini mama sehat. Ini mama wanita tangguh. Sehat. Nah, ini lagi masukin ke dalam karung bos ya. Alhamdulillah. Ini panen. Mudah-mudahan tempat teman-teman juga yang panen tanamannya juga bagus. Nah ini karena kekurangan air bos ya. Jadi tanamannya udah mulai nguning juga. Ya seperti ini keadaannya. Dan di sebelah sana bisa kita lihat ada teman-teman kita yang melakukan pemanenan ya. Kalau kita hitung ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 teman yang ngetik di sini ya. Alhamdulillah. Banyak teman-teman kita. Tuh. Kelihatan banyak ya. Ini hampir tiap hari panen bos ya. Hampir tiap hari. Nah, sekarang ngetik sana, nanti kalau udah selesai balik lagi ke sana, nanti balik lagi ke sini, ke sana tiap hari jadi panen. Alhamdulillah. Nah. Ini teman-teman kita. Rame banget ya. Tuh. Kita bisa menyapa teman-teman ya. Assalamualaikum. Tuh. Halo, alhamdulillah kabar sehat. Ibu sehat. Alhamdulillah. Wes. Nandur-nandur pokoke. Alhamdulillah. Nah, di sini bos ya. Kurang air. Daunnya pun dimakan ulat ini kemarin, cuman alhamdulillah ya udah gak berkurang, tak berondol-berondol. Nih.
tuh ya bos, banyak yang merah tuh. Alhamdulillah. Mbak sehat? Sehat. Alhamdulillah. Oke bos, cukup sekian. Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.